Oke, untuk kalian yang penasaran sama ikan yang muncul sebelum ikan lohan pada video kemarin, ini namanya ikan pinktail caracin atau bisa juga disebut dengan pinktail chalceus. Ikan yang berasal dari Amerika Selatan ini bernama Latin Chalceus macrolepidodus dan memang sekilas terlihat seperti ikan bandeng ya. Tapi kalau dilihat lebih dekat, itu warna badannya lebih keperakan, ada bintik hitam pada sirip, dan ekor berwarna pink kemerahan. Nah, ikan ini dapat tumbuh hingga 25 cm dan dikategorikan sebagai ikan semi-predator. Karena merupakan jenis shoaling fish, pelihara ikan ini minimal 6 ekor ya. Dan tank mate-nya cocok untuk ikan ini ada Apollo shark, Bala shark, Colombian catfish, arowana silver, red faifang maupun caviar. Yang pantengin story kita di Instagram pasti sudah tahu kalau daging ikan pintil ini pernah kita jadiin pakan ikan cana, arowana silver dan juga kura-kura guys. Gimana reverse? Kalian tertarik pelihara pintil caracin nggak? Komen di bawah.